Satu. Ciri-ciri cowok posesif. Sekarang aku tersadar cinta yang satu. Halo. Halo, Dira. Kamu lagi apa? Ini aku lagi di tempat aerobik. Dira, ya benar. Iya, Kak, iya. Itu siapa ada suara cowok manggil-manggil kamu? Itu pelatih aku. Udah ya, aku mau latihan dulu nih. Aku enggak percaya. Pokoknya sekarang kamu fotoin semua orang yang ada di situ. Ah, satu persatu? Sekarang. Iya, sekarang. Aduh. Kok apaan? Ayo, Dira. Iya, bentar, Kak. Bentar aja. Halo. Halo, Hani Bubul. Kamu lagi di mana? Aku masih di tempat aerobik. Ya udah, jangan kecapean ya. Iya. Halo. Kamu lagi ngapain sih? Kok belum selesai? Ya belum lah, ini tuh baru setengah perjalanan, tau enggak? Iya, udah, masih setengah jam lagi ya, oke? Okay? Iya, ya udah. Halo, apa lagi, Dendi? Kamu masih tempat terapi? Iya, masih lah. Duh, lama banget sih. Kamunya aja yang dari tadi nelponin mulu, dasar posesif banget sih jadi cowok. Iya, jangan marah. Aku percaya. Kamu lagi aerobik ya. Sekarang lihat ke belakang dong. Hah? Belakang kanan. Kamu ngapain sih, Dira? Ini aku balesin message-nya Camilla. Ntar dulu. Kok profile picture-nya fotonya gak sama aku? Iya, apaan sih? Kayak gitu Laura tahu. No, pokoknya profile picture-nya mesti pasang foto yang sama aku. Nah, kalau kayak gini kan bagus. Ini apa-apaan sih Laura tahu gak kayak gini malu-maluin? Ah, lebay. Enggak lebay lah, berarti kan semua orang tuh tahu kalau kamu tuh pacar aku. Ya tambah harus kayak begini juga orang-orang bisa tahu kalau kamu berduaan terus sama aku. Nah, aku aja pakai ini nih. Ini kan? Harus banget pakai kayak gini ya? Ini kan artinya. Dira, Hani Bubu, Sweetie Pie.